pandiran kah pahadangan urang hujan ini nah sudah pada duduk di sininya kah ya pandiran kita apa di pandiran kenapa yola bulan Ramadan tuh orang kau aja tuh nanti lalu he menahan di lapar menahan haus menahan nafsu syahwat ya mulai kau aja bangun menggawi menggawi tuh kau aja kayak mulai sembahyang tarawih kau aja lan witir-witirnya nah tapi imbah tuntung Ramadan kada kada menggawi lagi nang biasa berjilbab pacul nang biasa berkerudung pacul nang biasa kia mulai kada menggawi lagi astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya kenapa yo celalo gawi di bulan Ramadan begini gasan sanggup gasan 11 bulan berikutnya ya kalau julak nah itu kan ada nang satu pang gitu itu Ramadan karenanya jadi patuh lawan taatnya tuh sebulan aja 11 bulannya kan ada patuh ada taat ya apa itulah nah kita dengarkan pong ayat yang satu ini ayo aja lalo dengarkan أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون kesimpulannya tadi tuh hanyar paham ulun sekalinya bulan puasa itu kita latihan taat gasan salawasan seumuran ada nang di bulan puasa aja paham aja lalu paham banget sudah ulun ingin itu tapi lah julak leh tadi tuh julak ada ingat tuh julak leh jadi kita akan menggawi ibadah ritual haji lalu hai seluruh sabarataan syarat Islam sabar kita gawi itu ngarannya taat leh jangan pilih-pilih kamu dipilih apa kita siap dihinakan oleh Allah karena di akhirat menjalik indah ada anak astaghfirullah rabbal baraya makanya di Allah mau menyuruh seluruh syarat Islam itu nah diterapkan termasuk mendirikan apa yo mendirikan apa asal apa kamu berpikir sama mendirikan khilafah lah inggih pengarahan mendirikan khilafah benar kalau sudah pian presiden aja lah lo presiden bilang parah kami berdua mengucapkan selamat berbuka puasa. Kenapa yola bulan Ramadan tuh orang
kau haja tuh nanti lalu he menahan di lapar, menahan haus, menahan nafsu syahwat, ya mulai kau haja bangun. Menggawi, menggawi tuh kau aja kayak mulai sembahyang tarawih kau aja lan witir-witirnya. Nah, tapi imbah tuntung Ramadan kada kada menggawi lagi nang biasa berjilbab pacul, nang biasa berkerudung pacul, nang biasa kayak mulai kada menggawi lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Bulan haja, sebelas bulannya kan ada patuh, ada taat, ya apa itulah. Nah, kita dengarkan dong ayat yang satu ini. Ayo, aja lalu, dengarkan. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Kesimpulannya tadi tuh hanyar paham ulun. Sekalinya bulan puasa itu kita latihan, kita taat, latihan taat gasan salawasan seumuran. Ada nang di bulan puasa aja paham aja lalu paham benar sudah ulun ini tuh. Tapi lah julak leh tadi tuh julak ada ingat tuh julak leh. Jadi kita kan menggawi ibadah ritual haji aja lalu hai seluruh sabarataan syarat Islam kita gawi gitu ngarannya taat leh. Jangan pilih-pilih kamu dipilih apa kita siap dihinakan oleh Allah karena di akhirat menjalik pindah ada anak. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Makanya di Allah mau menyuruh seluruh syarat Islam itu nah diterapkan termasuk termasuk mendirikan mendirikan apa yo? Mendirikan apa? Asal apa kamu berpikir? Sama ya, mendirikan khilafah lah. Oh, inggih. Bukan mendirikan khilafah. Karena kalau sudah pian. Sidin aja lah lo. Sidin bilang parah. Kami berdua mengucapkan selamat berbuka puasa.